proteksi tanaman, Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu memiliki visi menjadi sebuah institusi pendidikan tinggi yang bereputasi internasional pada tahun 2025 di bidang proteksi tanaman tropis dan ekosistem yang memprioritaskan eksplorasi keanekaragaman hayati dan pengembangan teknologi pengendalian hama dan penyakit tanaman berbasis pada sumber daya alam. Nah, untuk mencapai visi tersebut, ada 5 misi yang dikerjakan. Yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan strata 1 di bidang proteksi tanaman, teknologi pengendalian hama, penyakit berbasis sumber daya alam. Yang kedua, melakukan penelitian dan pengabdian. Yang ketiga, menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan institusi lain, baik lokal, nasional, maupun internasional. Kemudian yang keempat, mengembangkan sistem pengelolaan prodi yang baik, bersih, dan akuntabel. Dan yang kelima, mendorong serta memotivasi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan berwirausaha berdasarkan ilmu yang diperolehnya selama di bangku kuliah. Program studi proteksi tanaman Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu saat ini didukung oleh 12 orang dosen dengan 50% sudah berstrata S3. Di lab kami ini banyak tersedia isolat, baik itu patogen serangga seperti Beveria, Metalicium, Lecanicillium, begitu juga dengan isolat patogen tumbuhan beserta agen hayatinya. Ada Trichoderma. Kemudian di samping itu kami juga memiliki beberapa koleksi serangga. Ada berupa preparat slide seperti tutupi, kemudian ada juga preparat rasa yang biasa kami gunakan untuk praktik. Dalam pembelajaran dan penelitian, kami banyak mengembangkan agensia hayati yang diisolasi atau diekstraksi dari potensi lokal. Sebagai contoh di sini, kami menelitikan ada dua agensia hayati utama, yaitu dari kelompok jamur seperti Trichoderma, Paxillobises, ya, Penicillium, ya, Verticillium, dan Fusarium apirulent. Kemudian juga kami mengembangkan agensia hayati dari kelompok bakteri, ya, utamanya adalah Streptomyces dan Pseudomonas fluorescens. Ya. Bidang saya entomologi, yang mempelajari serangga dan kerangka dekatnya.